nih ada Toyota Kijang Grand Extra tahunnya 96 ya. Ini barangnya kita sudah nyari juga, sebenarnya udah berapa minggu ini susah nyari barang ini. Susah. Ya, selagi pun ada harganya mantap. Harganya mantap. Iya. Ini makanya ini harga juga rada lupa lumayan juga ya. Lumayan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, main lagi di showroom Marno Jaya Motor nih. Wow, ini ada Nissan Terrano ya. Nah, kita mau update, Pak. Assalamualaikum, Pak. Nih, kita lagi mau update, guys. Mobil-mobil Kijang dan mobil lainnya di Marno Jaya Motor nih. Wow. Ini ada Kijang baru dibawa nih. Oke, ini baru lagu nih guys. Mau jalan. Rahmat. Bang Rahmat. Ya, benar. Yang saya di sini ya sebagai pekerja, okay. Ya kan. Ya, aku punya Pak Jimarno. Kita mau update stok ya. Ini Jiwan Mobil Bekas dan Vicky. Rasmaja channel. Oke. Okay. Lanjut Bang Rahmat. Ya, boleh. Ya. Nih Mas, kita mulai dari yang pertama ini Mas. Ini ada nih. Tapi ini udah terjual ya? Ini sudah terjual. Sudah terjual. Oh. Ini Daihatsu Zebra Espace tahunnya 96 ya. Ini sudah terjual, orangnya lagi ke Sumatera. Lagi ke Sumatera, pembayaran sudah lunas, tinggal ambil unitnya. Tinggal ambil. Ya. Sementara nitip dulu di sini. Iya, benar. Nanti kalau dibeli sama orang gimana, Bu? Ya. Karena kan kita sudah terjual ya. Iya. Kita nggak bisa untuk ini apa ngingkarin buat udah pertanyaan dari konsumen lah itu aja. Okay. Mas, kalau ada teman-teman kita yang pengen main ke showroom ini nih, ya. Alamatnya ada di mana sih Mas? Oke, untuk alamatnya kita ada di Jalan Tanjung Barat Lama, nomor 148, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Siap. Masnya jadi ke kanan ke kiri nih melihatnya, yeah. Karena ada dua kamera yang siap. Gak apa-apa ya. Nomor teleponnya Pak Marno ada di 0812. Nomor ya, untuk nomor teleponnya Pak Haji itu ada di 0812 800 4015. Oh iya, nanti bisa teleponan ya sama Pak Haji ya. Benar-benar. Ini mobil Kijang udah laku? Oke, untuk Kijangnya ini ada tahun 93 sudah terjual ya. Sudah terjual. Ini Kijang Super tahun 93, okay. Platnya F sudah terjual. Ini mau dibawa ke arah Pondok Pinang. Pondok Pinang, masih deket lah. Boleh tahu kisaran harganya yang terjual? Untuk yang harganya estimasi 33 juta? Iya. Oke, siap. Pajak mati atau hidup? Untuk pajaknya ini hidup. Hidup. Okay. Yang mati cuma di kuburan aja deh. Tapi kalau misalnya bicara ada yang mati, gimana ceritanya Mas? Oh, untuk bicara untuk ada yang mati itu tinggal obrolan dari pihak konsumen. Bisa dibantu ya, bisa diuruskan ya. Iya, jadi tinggal obrolannya gimana enaknya, ya kan. Siap. Mau terima mati pun masih bisa, ataupun terima itu pun bisa. Nah. Atau sekalian terima baik nama pun masih bisa dibantu. Siap. Nah, ini sedikit klarifikasi. Teman-teman kemarin ada yang komen, ya. Hah, lagu lama. Iya. Komennya begitu, hah, lagu lama. Pajak mati dijual, bilang gitu. Oh, gitu okay, Bang. Nah, okay. Kan ada penjelasannya ya, Mas ya. Okay, nah, penjelasannya siap. Seperti tadi kan Mas Muhammad ya. Benar. Kalau mau terima pajak hidup, harganya beda. Harganya beda. Terima apa adanya udah pasti di bawah harga itu. Itu pasti. Benar kan? Kalau mau dihidupin, bisa kok dibicarakan. Ya, jadi intinya mobil di sini siap jalan kan. Iya, benar. Nah, itu tadi ya klarifikasinya ya untuk teman-teman. Paham. Untuk pajaknya kita masih bisa dobrolin atau terima langsung baik nama juga pun bisa. Siap. Nah, selamat tinggal nih dah. Mas iya, udah ke bawah ya. Selamat jalan ya. Yuk. Kita update yang belakang. Yuk, update yang belakang dulu nih, Mas. Nah. Sebelum ke depan ya. Tadi ada Nissan Terrano, Bang, di depan ya. Keren ya. Iya, ada Terrano nih tumben-tumbenan nih. Yang mana nih dulu? Kita mulai dari yang biru dulu, Mas. Ya, nih. Ini ada Toyota Kijang Super untuk tahunnya 91. Ya. Kijang Super tahun 91 ini short ya. Udah short. Ini yang short. Jadi yang pendek. Ini untuk pelkes masih standar semua. Okay. Untuk pajaknya yang panjang ya. Untuk wilayahnya saya nih kalau dua huruf belum bisa nebak ya. Belum bisa nebak. Iya, beda-beda. B-nya B mana gitu ya. Iya, itu. Cuma sih kalau untuk kronologi ini B-nya B Jakarta ya. B Jakarta. Ya. Siap. Ini kondisinya rapi ya. Untuk kondisinya ini masih overall oke. Cuman ya paling ada ya malum lah ya untuk mobil saya kan kita nggak bisa dibilang bagus atau benar sehat pasti ada pepet sedikit. Betul aja. Sekali. Nah, kita lanjut sebelah nih Mas. Ini nah, biru juga nih kapsul nih. Nah, ini ada nih Toyota Kijang Super Pickup untuk tahunnya 94. Ya. Pajaknya hidup ya, tapi cuma kirnya aja off. Ini lumayan lama nih, mungkin mas-masnya udah pernah nge-review juga. Iya, sering banget. Iya.
ini lumayan lama, ya mudah-mudahan cepat laku dah ya. Amin, kita doain nih. Nah, kan terbukti Mas. Iya, benar-benar. Pajak panjang. Pajak panjang. Jangan ditanya hidup, lagi, jangan pajak gak hidup nih. Nah, itu. Ini untuk wilayah pajaknya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat nih. Kondisinya gimana, Mas? Untuk kondisinya overall masih oke, cuma nih mungkin masih ada perbaikan sedikit untuk di bagian problem di Mas Tatar aja. Ah, itu mah gampang lah ya, bisa dicarain. Lanjut. Wah, ini ada si putih carry, Mas. Nah, ini ada nih. Ini jarang kita nempel tahun jarang ini. Jarang banget. Iya. Cakep ya? Cakep. Tahunnya juga agak muda ya. Ini Suzuki Futura untuk tahunnya 2011 pickup ya. Ini agak lumayan nih pajaknya off. Terus sama pajaknya off sama kirnya mati juga. Kirnya mati juga. Ya. Untuk estimasi yang off-nya itu untuk pajak sama kir 4 tahunan. 4 tahunan. Iya. Kira-kira kalau misalnya terima pajak hidup itu kisaran berapa duit? Kalau untuk pajak hidup ini kan karena kemarin Pak Haji sempat buka harga dengan kondisi mesin masih ngebul. Ya, ini tapi sudah perbaikan. Mungkin akan dinaikkan harganya tapi saya belum tahu untuk estimasinya. Cuman kalau untuk terima rapi total di Pak Haji pasti buka harga 65. Itu tapi masih nego. Itu masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya. Siap. Mas, boleh lanjut lagi nih? Ya. Ada ya. Yang warna apa ini? Hijau-hijau ya. Lumut ini ya? Yang hijau ini boleh nih. Oke, hijau-hijau lumut. Mantap ini, Mas. Nah, ini ada juga Suzuki Futura untuk tahunnya 2004 ya. 2004. Tahunnya 2004, tipenya DRV. Ya, pajak panjang bulan 8. Untuk kondisi semua udah oke semua, insya Allah mobil tinggal pakai. Tinggal pakai itu dalamannya bening amat, Mas. Nah, itu. Udah pakai sarung. Udah enggak takut kabur ya. Benar-benar. Iya, AC-nya juga adem. Pakai kipas. Untuk AC-nya untuk mobil kayak gini AC-nya si alam ya. Iya, si alam. Tapi bisa kan misalnya dikasih AC? Bisa. Dipasang AC. Cuma biasanya mungkin untuk bagian bawahnya dikasih peredam lagi ya. Dikasih peredam lagi biar enggak bocor. Biar panasnya enggak ke atas. Benar. Ini di bandrol berapa ini, Mas? Kalau untuk ini, sebenarnya ini udah terjual. Oh. Iya, ini udah terjual juga. Ini sama nih yang ngambil orang daerah Pondok Pinang juga. Pondok Pinang. Iya. Tapi misalnya teman-teman pengen request yang kayak gini bisa? Bisa. Bisa ya. Untuk kayak gini ya untuk kondisinya dengan segala macam mungkin pajak untuk wilayah mungkin kita nggak bisa, cuman tapi untuk warna pun susah juga. Siap. Mungkin kita dapatnya kondisi kayak gini mungkin bisa. Ya kan okay. Ini masih kaleng juga ya. Masih kaleng juga. Ya. Dibuka berapa ini harganya? Ini terakhir untuk lakunya itu nih dia 46. 46. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi harganya kita update ya, Mas ya. Iya, bisa. Boleh kita lanjut ke Expas nih, Mas? Iya, boleh. Ini udah tadi ya? Oh, Expas udah. Udah ya? Iya. Kita lanjut ke depan aja nih, Mas. Oke, boleh. Nah, ini ada susah nih sekarang nih barangnya. Barangnya susah. Kenapa, Mas, bisa susah? Nih, ada Toyota Kijang Grand Extra tahunnya 96 ya. Ini barangnya kita sudah nyari juga, sebenarnya udah berapa minggu ini susah nyari barang ini. Susah. Ya, selagi pun ada harganya mantep. Harganya mantep. Iya. Ini makanya ini harga juga rada lumayan juga ya. Lumayan juga. Iya. Ini Toyota Kijang Grand Extra tahun 96, pajak hidup. Untuk kondisi overall masih oke semua ya. Peleknya juga masih orisinil. Untuk harganya ini saya buka harga 55. 55? 55 juta aja. Tapi hampir sama kayak kapsul. Bisa begitu ya. Harganya ya, Mas? Ya, untuk kondisi kayak gini juga sebenarnya sudah jarang ya. Sudah jarang. Walaupun ya di dalam kota Jakarta itu sebenarnya udah barang sedikit, mungkin barang semua udah keluar kota semua. Oh, gitu. Ya. Siap. Mas, aku boleh nengok dalamannya enggak? Boleh. Ntar kata teman-teman kok enggak lihat sih dalamannya kayak apa gimana? Iya. Oke, ini dalamannya masih oke ya, Mas ya? Oke, jok, masih oke. Udah pakai sarung. Ya. Double blower. Udah PS belum? Ini sudah Porsche Ring. Four window ya. Wih, bersih amat, Mas. Nah, itu. Ini rapi buat ya? Udah rapi ya? Pakai ya. Nah, buat lebaran juga enggak malu, Mas. Nah, udah enggak malu ini. Bagi anak muda juga pede Ya. 3 bulan lagi udah lebaran kita nih. Nah, oke, lanjut kita, Mas. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini ada yang lebih kerenan lagi nih. Ini ada ini. Krista. Benar. Krista. Tahun ada Toyota Kijang Krista tahunnya 2003. 2003. Iya, untuk CC-nya 2000 ya. CC-nya 2000. 2000 CC. Wih. Benar. Pajak masih oke. Plat mungkin tahun ini ya. Harus nanti kalau mungkin ada yang beli mau enggak apa paling balik nama ya untuk bulan 6-nya nanti. Balik nama. Ya. Kondisi masih oke semua? Kondisi ini masih oke semua. Overall mobil siap pakai juga, cuman untuk kondisi sebagian sudah ada siraman ya. Okay. Untuk bagian bodi. Karena untuk kondisi pajak sudah oke,
ada di Solo tinggal pakai. Tinggal pakai. Ya. Harganya di berapa, Mas? Untuk harganya nih kita buka harga 85 juta. 85 juta. Iya. Ya. Masih bisa nego. Masih bisa ya, nego. Di sini rata-rata cash on dia atau bisa dikredit, Mas? Untuk tahun 2002 ke atas masih bisa kredit. Masih bisa kredit. Iya. Tapi untuk 2002 ke bawah itu sudah tidak bisa. Cash on. Ya. Nih, Mas, sebelum kita ke yang Nissan Terrano. Ya. Di belakang dulu. Mas dulu nih. Oke. Ini ada carry lagi nih, Mas.